Ketika orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Isa sudah mati dibunuh di salib, Allah bantah dalam surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan tidak mati disalib. Walakin subbiha lahum. Tapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Nabi Isanya tidak dibunuh, Nabi Isanya tidak disalib. Tapi yang disalib waktu itu orang lain yang mirip wajahnya seperti Nabi Isa. Dan Nabi Isanya kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Dia jasad dan ruhnya diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menurut riwayat Isra dan Mi'raj, Nabi Isa itu ditemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di langit keberapa? Di langit keberapa? Di langit yang kedua. Nabi Isa ditempatkan di langit yang kedua. Sehingga dalam keyakinan kita umat Islam, berdasarkan keterangan Al-Quran, Nabi Isa itu masih hidup, tetapi dalam dimensi lain. Dia hidup dalam dimensi lain, bukan hidup seperti yang kita rasakan hari ini. Dalam dimensi lain Allah hidupkan dia. Sama dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi pernah ditidurkan oleh Allah. Betul. Alhamdulillah saya sudah sampai juga ke Gua Kahfi itu. Di Amman. Di negara Yordan. Ditidurkan berapa lama Nabi Isa? Ashabul Kahfi. 309 tahun. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Bahkan menjadi surat Al-Kahfi dalam Quran. Tentang sejarah kehidupan Ashabul Kahfi. Ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Hidup atau mati dia? Hidup. Kok bisa hidup 309 tahun tidak makan, tidak minum? Coba, kok bisa hidup? Allah yang Maha Kuasa. Betul? Kira-kira kalau orang tidur makan enggak? Orang tidur minum enggak, Pak? Enggak ada orang tidur makan dan minum. Betul? Tapi dengan kuasa Allah, Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Ini kekuasaan Allah. Nabi Isa dari zaman 2000 tahun yang lalu sampai hari ini dihidupkan oleh Allah. Bahkan sampai hari kiamat nanti, bagi Allah mudah saja. Betul? Maka dalam hadis yang kita baca, nanti min asratis sa'ah, dari 10 tanda-tanda kiamat kubra, akan turun Isa ibnu Maryam lagi ke dunia ini.